Gubernur Sulawesi Selatan Profesor H.M. Nurdin Abdullah Kamis 11 Februari 2021 resmi melantik Irwan Bahrisyam sebagai Bupati Luwu Timur pasca ditinggal almarhum Tariq Husler yang meninggal dunia pada Desember 2020. Irwan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Luwu Timur akan melanjutkan kepemimpinan Tariq hingga 17 Februari 2021. Meski terbilang singkat, namun Nurdin berharap Irwan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai orang nomor satu di bumi Batara Guru. Dalam kesempatan itu, Nurdin bersama segenap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya almarhum Tariq Husler.